7 CEO yang akan menjadi miliarder setelah mengalami kerugian besar. Kehidupan miliarder selalu menarik untuk dibahas. Banyak orang memimpikan untuk menjadi kaya raya dan hidup berkecukupan seperti mereka. Namun, tahukah Anda, di balik kesuksesan miliarder tersebut, ada perjalanan yang penuh dengan kerugian dan tantangan yang harus mereka hadapi. Tidak terkecuali bagi 7 CEO yang akan dibahas pada video ini. Di dalam tradisi Tionghoa, CEO merupakan simbol dari 12 hewan yang mewakili tahun kelahiran seseorang. Dan sebagaimana kepercayaan tersebut, setiap CEO memiliki karakter khusus yang mempengaruhi keberuntungan dan nasib seseorang. Namun, tak ada yang bisa dipastikan, CEO yang memiliki karakter baik akan selalu mendapatkan rezeki yang besar. Bahkan, ada 7 CEO yang ditakdirkan untuk mengalami kerugian besar sebelum akhirnya mendapatkan kekayaan yang melimpah. Siapa saja mereka? Mari kita simak bersama video ini sampai selesai. 1. CEO Tikus. Tahun kelahiran 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, CEO pertama yang akan dibahas adalah CEO Tikus. Meskipun dianggap sebagai CEO yang cerdas dan pintar dalam mengelola keuangan, namun Tikus juga seringkali mengalami kerugian yang besar di awal perjalanan hidupnya. Namun, bukan berarti keberuntungan tak akan datang pada mereka. Karena dengan ketekunan dan usaha yang keras, Tikus akan mampu membalikkan keadaan dan menjadi miliarder yang sukses. 2. CEO Macan. Tahun kelahiran 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, CEO kedua yang memiliki nasib sial di awal kehidupannya adalah CEO Macan. Meskipun Macan dikenal sebagai simbol kekuatan dan keberanian, namun mereka juga sering mengalami tantangan dan kerugian besar yang menghambat keberhasilan finansialnya. Namun, dengan sikap yang tegas dan tekad yang kuat, Macan akan mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan yang gemilang. 3. CEO Monyet. Tahun kelahiran 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, meskipun dianggap sebagai CEO yang cerdas dan pandai dalam menghadapi masalah, namun Monyet juga sering mengalami keberuntungan yang tidak stabil. Di awal kehidupannya, mereka akan mengalami banyak kerugian dan kesulitan dalam mencapai kekayaan. Namun, dengan keahlian dan kecerdikan yang dimilikinya, Monyet akan mampu memperbaiki situasi dan menuju kesuksesan yang gemilang. 4. CEO Anjing. Tahun kelahiran 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, CEO Anjing dikenal sebagai simbol kesetiaan dan kejujuran. Namun, di balik sifat yang baik tersebut, mereka juga sering mengalami kesulitan dalam meraih kekayaan. Di awal kehidupannya, Anjing seringkali mengalami banyak kerugian dan kegagalan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dimilikinya, Anjing akan mampu mengubah nasibnya dan menjadi miliarder yang sukses. 5. CEO Ayam. Tahun kelahiran 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, CEO Ayam dikenal sebagai simbol kerja keras dan kedisiplinan. Namun, di balik itu semua, mereka juga sering mengalami kerugian besar di awal kehidupannya. Namun, dengan keuletan dan keteguhan hati, Ayam akan mampu mengatasi semua rintangan dan meraih kekayaan yang melimpah.
6. Shio Babi. Tahun kelahiran 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. Shio terakhir yang memiliki nasib sial di awal kehidupannya adalah Shio Babi. Meskipun dianggap sebagai Shio yang cerdas dan jujur, namun Babi juga seringkali mengalami kesulitan dalam meraih kekayaan. Namun, dengan kecerdasan dan ketekunan yang dimilikinya, Babi akan mampu mengubah nasibnya dan mencapai kesuksesan yang gemilang. 7. Shio Kambing. Tahun kelahiran 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. Meskipun dianggap sebagai Shio yang cerdas dan kreatif, namun Kambing juga sering mengalami kesulitan dalam meraih kekayaan. Di awal kehidupannya, Kambing seringkali mengalami banyak kerugian dan kesulitan finansial. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketekunan yang dimilikinya, Kambing akan mampu membalikkan keadaan dan mencapai kesuksesan yang gemilang. Itulah 7 Shio yang ditakdirkan untuk mengalami kerugian besar sebelum akhirnya mendapatkan kekayaan yang melimpah. Namun, tak ada yang bisa dipastikan dalam kehidupan ini. Meskipun sudah ditakdirkan menjadi miliarder, namun tanpa usaha dan kerja keras yang keras, keberuntungan tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, buatlah rencana yang matang, dan terus berusaha untuk mencapai impian Anda.